Halo dan selamat datang kembali di channel Pen Sport. Bikin resah Lionel Messi dan kawan-kawan setelah Argentina juara Piala Dunia 2022. Salt Bae diperiksa FIFA. Chef ternama Nusret Gökçe alias Salt Bae tiba-tiba masuk ke lapangan Stadion Lusail dan membuat resah para pemain Argentina. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe dan like channel ini dulu, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita menarik seputar Piala Dunia 2022. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih dan mari kita lanjut. La Albiceleste, julukan timnas Argentina, dilanda kebahagiaan luar biasa usai mengalahkan Prancis lewat adu penalti dengan skor 4-2 pada Minggu 18 Desember 2022 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan yang digelar di Stadion Lusail itu harus diakhiri lewat tos-tosan setelah skor 3 sama menutup laga selama 120 menit. Argentina sangat merindukan gelar juara ini yang sudah 36 tahun tidak pernah mengunjungi mereka. Alhasil, keberhasilan Lionel Messi dan kolega membuat situasi di Stadion Lusail agak tak terkendali. Dalam euforia tersebut, nyatanya ada seorang chef selebritas, Salt Bae, yang menyusup lapangan. Sayangnya, aksinya malah meresahkan karena dia berulang kali mencoba untuk memegang trofi selagi Lionel Messi dibuat tidak nyaman karena tangannya ditarik. Aksi Salt Bae pun disorot di media sosial. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia menuntut penjelasan dari FIFA tentang bagaimana mungkin Nusret bisa masuk ke lapangan dan bertindak sesuka hati kepada para timnas Argentina. Dalam pernyataan resminya, FIFA mengaku akan melakukan pemeriksaan. Mereka tidak menyebut nama Nusret secara eksplisit, namun berjanji untuk memeriksa sejumlah orang yang tiba-tiba dapat akses ke lapangan saat perayaan juara La Albiceleste. Setelah peninjauan ulang, FIFA akan memeriksa bagaimana sejumlah orang mendapatkan akses yang tidak semestinya di lapangan setelah pesta penutupan di Stadion Lusail pada 18 Desember. Tindakan internal yang pantas akan diambil. Demikian pernyataan dari Badan Sepak Bola Dunia tersebut. Nusret memang menjadi chef yang ternama di kalangan pesepak bola. Dia menjadi viral di media sosial pada 2017, dan sejak saat itu banyak pesepak bola yang menikmati stik buatannya dengan gaya menabur garamnya yang ikonik. Lionel Messi bahkan pernah merasakan langsung masakannya di restoran. Begitu pula dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Namun demikian, yang terlihat kemarin sang mega bintang sama sekali tidak nyaman dengan aksi Nusret yang menarik-narik lengannya sebelum akhirnya menyerah dan bersedia untuk foto bareng. Sementara itu, trofi Piala Dunia 2022 sendiri sudah terbang dengan aman bersama skuad timnas Argentina yang membawanya pulang ke Buenos Aires. Tim asuhan Lionel Scaloni itu merayakan bersama para fans yang tumpah di jalan kota Buenos Aires.